Sebenarnya banyak lagi kedai-kedai beg ataupun orang yang jual beg dekat Merlu ni, tapi dekat Semantau buatlah pilihan saya. So, what's up gang? Welcome back to my YouTube channel Jamil Milan. Jadi hari ini kita berjumpa lagi. Apa kabar anda semua, sehat? Jadi di video kali ini saya mau buat satu konten. Saya mau tukar saya punya bag yang sudah setahun saya guna. Tiada lagi apa ini, tiada lagi setukar-tukar. Jadi hari inilah masanya. Dan by the way, sekarang ini saya tengah memakai baju Sabahan by Patrick Anohada. Jikalau anda ingin mendapatkan baju ini, silalah pergi ke IG shop sabahan.shop. Jadi nanti link dia tu saya letaklah dekat bawah, dekat description description video lah. Nanti kamu bolehlah tekan link tersebut and pergi beli. So sekarang ni saya berada dekat Semantau World. Sebenarnya banyak lagi kedai-kedai beg ataupun orang yang jual beg dekat Merlu ni, tapi dekat Semantau Bok lah pilihan saya. Memang terbaik lah. So kita beli beg dulu. Apa-apa nanti kita sambung, okay? Sebab susah lah. Saya bukan ada cameraman, kalau ada cameraman senang lah. Okay, so apa-apa nanti kita sambung. Mantap. Okay. Kita sambung lagi video hari ini. Jadi setelah sibuk-sibuk cari bag, akhirnya aku jumpa juga bag. Sorry, aku mau minum dah. Jadi kali ini aku singgah kejap dengan kedai mama, so aku mau unboxing bag yang aku beli tadi. Jadi murah atau mahal itu kamu tengok aja, murah aja ataupun cantik atau buruk tuh kamu tengok ya. Dan sebelum aku unboxing, aku mau share satu application untuk ini yang first time aku guna lah. Kalau macam oke, nanti aku share dengan korang. Aplikasi dia nama dia Noise Reduce ya, untuk mau kasih hilang noise. Tapi mesti kau punya suara kena jelas lah, kena jelas baru dia akan detect kau punya suara saja, dan noise yang ada di kiri kanan itu dia buang lepas tu. Tapi yang tidak bagus ya, kalau kau ada kawan sebelah, suara kawan kau tu jam tidak berapa kuat, jadi dia tidak akan detect, dia buang juga suara tu. Jadi bagaimana kau seorang saja yang depan kamera tuh ada suara. Masih baik saya ini solo vlog, apa ini, vlogger yang solo, tidak kawan. Jadi mungkin oke juga lah saya guna aplikasi itu. Jadi apa-apapun nanti saya akan buat perbandingan yang sudah saya edit dengan yang belum saya edit suara dia, oke? Okay? Jadi apapun, kita unboxingnya bag yang kita beli tadi, and kamu tengok lah macam mana. Jika tidak kalau tahu oke, okay.
Kalau cantik, pemain dibuat cantik, dan kalau buruk, pemain jadi buruk. Tidak ada masalah. It's okay. Dia adalah B. Sampai perempuan pula ini. Apa ini aku buat ini? Najo. Ah, berapa? Ini aku minat yang ini. Harga dia 60 ringgit. Inilah. Ini ada yang cakap mahal, ini ada yang cakap murah, ini ada yang cakap cantik, ada yang cantik. Ini selera masing-masing, masing-masing tu. Jadi sekarang ni aku pindahkan barang-barang apa yang ada di bag lama aku ini ke bag baru. Nah itu. Jadi kita maaflah kalau video ini terlalu simple dan quality dia kurang. Eh, cum. Walaupun kita pindahkan ke barang-barang di sini, nanti kita sambung kalau sudah siap pindah. Okay. Hello guys, inilah bag ya, sama begini gunung, bag hujan, hasilnya. Jadi inilah hasil aku berjalan hari ini di Semantawa, dapat juga beli bag baru, rezeki. Jadi pada anda yang belum subscribe, anda boleh subscribe my YouTube channel Jamil Miran. Saya rasa itu saja. And saya end juga video ini di sini. Sebab saya pun mau balik rumah, mau makan lagi. Ini baru mau minum air nih. Belum makan lagi. Tuh. Itu saja dari saya hari ini. Keep simple. Jadi kepada anda yang sudah subscribe dan sudah tengok sampai habis, terima kasih. Dan apa yang buruk itu semua dari saya, dan apa yang baik semua dari anda. Oke. Salam hormat daripada saya Jamil Miran. Bye. See you next videos. I'll balik to play. Lagi kedai-kedai bag ataupun orang yang jual bag dekat Merlu ni, tapi dekat Semantawa lah pilihan saya. Sebenarnya banyak lagi kedai-kedai bag ataupun orang yang jual bag dekat Merlu ni, tapi dekat Semantawa lah pilihan saya.